Ayo rekam dong. Ya. Kirim ke gua. Apaan sih? Gak jelas. Ayo pertandingan. Set. Apa sebutannya set. Match ya? Match. Bukan match apa? Ronde. Ronde kedua. Madolce. Ini bisa dia pakai di giliran lawan kan? Bisa dong. Tapi harus di set. Kan. Enggak bisa pas di tangan. Bravo ya. Madolce lawan apa dah? Presumon enggak ada monster. Invoket. Lu invoket. Serius? Iya. Mana invoket? Invoket. Kan belum. Invoket keluarnya doang. Spesial summon enggak ada monster di kuburan. Spesial summon lagi. Jadi jadi level 4. Udah enggak lo, nikatnya. Ngantek kali. Ah, eh lah bener. Nih, enggak bisa extra deck. Erik mah enggak terlalu extra deck dan. Ya. Dia pasti mau nyuman-nyuman monster nih. Gak bisa seradek, gue kayaknya gak bisa seradek summon. Gak bisa seradek. Dia bakal nyuman banyak nih. Jadi level 4. Harusnya nijet aja dia. Ya, Rindut. Jadi level 4. Dia lagi, dia juga ngapain dia begitu. Gak bisa seradek, woy. Oh iya. Serius, ini gak bisa dipakai. Itu kenapa lu gak... Itu yang ini apa yang ngurangin apa yang nambahin? Kan gua tahu efek sampingnya. Sekarang oh iya bisa dipakai di bisa gua. Bisa ya? Itu kan lagi giliran lu. Tapi udah keluar sih. Iya. Lupa gua. Lupa gua. Halo. Awas sih lu. Tadi kan nanyanya di giliran lawan. Di giliran lawan harus di-set dulu. Tahu enggak ada yang maksud kamu maksud? Kalau di giliran lawan harus di-set dulu. Oh, iya in aktif. Normal sama nih. Normal sama. Empes. Empes. Bro. Apa sih ini? Ini ada efeknya deh kalau nggak salah. Kalau nggak ada monster gitu kan. Attack dash nambah 800 ya. Ya, nambah 800. Number. Bahaya ya. Masalah semua ya? Tuh. Tadi. Hancur semua berarti. Tapi efeknya aktif semua ya. Emang ya? Tiga-tiganya iya. Curang urut. Balik ke deck semua. Main chain-chain dulu dong. Chain berapa tuh? Siapa yang kecen duluan? Dia hancur kan. Eh ya, kalau hancur berarti hancur dulu. Kan ini aktifnya kalau hancur. Iya, berarti lu dulu apa? Dia dulu lah. Dia dulu yang nyumon. Apa lu dulu yang kebalikin ya, ke deck? Hancur dulu ya, hancur dulu. Ya. Hancur. Hancur kan hancur tuh. Hancur dulu. Efek dulu-dulu lah berarti. Oh iya, efek aktif. Efek dulu. Eh enggak dan lu dulu dan. Emang lu nyumon dulu. Ya udahlah, enggak ada yang nigit-nigitan kan? Iya. Ya udah langsung aja lah. Barang, Ya barang. Bingung gimana urutannya. Eh, tapi ngaruh ininya, feel-nya. Memang lu bakal nyumon. Iyalah. Nih lu itu kok kasih dah. Ya nanti. Ya udah nanti mah. Tapi kan itu yang penting balik ke deck doang kan? Iya, balik ke deck. Efek trigger. Kalau ada Madul check up tuh yang dari feel atau kuburan ke deck atau ke tangan. Terlalu, terlalu. Ya. Itu apa namanya? Efek kan iya, iya. Nih. Dapat. Buang dan. Ini aktif apa efek? Chain lu efek. Itu si spell aktif dan ini mah udah aktif dari tadi. Curung berarti misalnya. Beda kan? Misal. Ini kan gua udah aktif dari tadi. Iya. Beda. Oh, bukan aktivasi. Curung ngeri. Coba coba lihat, coba lihat. Bacanya aktivasi ketika. Enggak, dan lu jangan langsung aktif. Percaya sama Erik dan. Curung dia. Benar banget, Mas. Mau ngeset uang dan iya aktif itu harus lu buang juga kan harus sama ya deh apa harus lu buang apa sama ya? Bukan sih apa namanya Erik nambah respon bang seribu dia mau perlu nambah respon seribu aku untung juga ya apa ya gua harusnya tadi lu aktifinnya pas lu aktifin sulumber Madol C set ya cocok bang nyesel gua semuanya
kenal selumbar. Kok gua jadi bedrock banget sih di sini ya? Gua juga bedrock. Lu keluar-keluarin vokit lu, yang dulu bikin mulu. Iya, itu deking vokit apaan itu? Kan keluarnya Atipak, Kaiju, Winwits, apa itu? Jinjo. Udah belum? Ngecennya? Enggak lu, ngecennya udah kelar. Tiga ratus. Gua tahu udah paling bisa gua ban. Nah itu udah bisa. Dah. Pes. Bentar ya. Kocok udah apa tadi? Go on and fuck yourself. Karena mas taman biasa. Fuck yourself. Nah, biasa. Efek. Yes. Head ke tangan. Adol C. Saya nih, bego gue begini. Normal atau flip saman bisa tiban lah. Ya gitu. Apa ini tiban? Eh ini kan bisa di ini dan kenapa lu enggak? Ya. Enggak usah jadi. Daripada di situ buat apa? Enggak ada hancur-hancuran. Bisa aja kalau dia bisa bikin takut-takut. SS. Daripada di tangan juga buat apa dan? Efek spesial saman. Jadi 84. Jadi nambah 800 attack defense enggak ada master. Dia tuh mainnya OTK dan. Iyalah, matilah dia kalah. Kalau gue coba dulu, Rek. Enggak seru nih, ini udah direkam. Gitu-gitu doang ini pocketnya enggak keluar. Bedraut. Sekali lagi dah. Kira kita ulang kedem, judulnya ini ternyata kedem. Bukan Infocut lawan Madolce ya, ini Madolce lawan Kaiju. Kaiju bla bla bla. Kaiju apa tuh artefak. Jadi efek kamu bisa dapat satu material. Cuman gue fokusnya kemana ya? Wuih. Lagi satu Madolce jadi pun efek. Malu aja kalau begini maksud punya orang begini. Dia Madolce dikirim ke kuburan bisa ya, bocet jadi dua. Balik ke satu lagi deh. Satu. Nah, ada yang mau masuk tuh. Enggak, itu bentarnya mau gitu. Tutup. Lemah. Sebelum lama benar sih. Eh, sabar agak lupa gua. Ini pakai minyak wangi. Enggak, ini bau cat aja yang melok kali di depan. Enggak, ini minyak wangi tadi. Ini berubah jadi minyak wangi tadi cat, sekarang minyak wangi. Oh, minyak wangi. Memang gitu kali dia beli minyak wangi rasa cat. Cat wangi minyak wangi. Eh, sambil dicas dong HP gua. Woi, casnya lagi, gua lagi ngerekam. Efek, tinggal cek satu material, balikin satu madol cek. Aduh, kartu Erik sebenarnya warnanya berkilau banget, tanya suci banget. Ori. Sini putih doang warnanya. Double sleeve sih ribet. Bisa enggak suruh mereka aja yang ngecasnya? Enggak usah capek-capek, wai lu buang-buang tenaga lu. Astagfirullah, yo jangan so baik, wai. Kami tahu kalau lu busuk sebenarnya. Lu jahat ya. Pernah cerita ke tangganya, gue masa betul cuma nontonin doang sama suruh ngecas lagi. Lu bukanya sih jaketnya formal banget aja. Gak gerah banget gue aja sih gini. Terus pake, apa namanya, meja ya. Biasanya gue disini kalau ada bagus telanjang-telanjang. Iya. Karena udah terbiasa. Iya, makanya biasa kan untuk santai, woy. Hidup santai. Tanah, Erick. Sampai gede juga. Lu enggak bisa ngapa-ngapain, Rik. Lu udah. Lu anjir. Udah, sorry. Emang combo Erik doang yang jalan jadinya. Belum, terus di sini gua main lagi. Kalah lu udah anjir, gua kapan main? Lalu. Oh ya dah ya. Gua pakai Dino ya. Pergol saya dengan satu deck. Karena nan gua enggak curang, kartu gua ada 40 kok. Kok gua kan. Sempit aja. Itu pisang gak ada yang mau anjir, gue udah sediain pisang. Gini aja lah, kasihan Erik. Kombo gak kelihatan.
efek efek material balikin. Apain sih ini? Balik ke deck. Ini balik ke deck. Apa? Oh, pasti curang efek itu. Ini. Tuh. Ya, kan curang, curang. Detek satu material, balikin madol C 1 sampai 2 ke deck. Curang guys, curang. Curang, curang, enggak kebaca. Curang, curang. Kebaca, curang. Gak kebaca. Gimana sih tadi? Ini ya. Ini ya. Ya. Nah, eh, Erik ngapain cabang ngelingnya? Ya ini pak, ini lu nggak tahu efek ini kan? Ini kalau ngarak ke madol C monster, oh. Ini gua aman. Oh iya. Iya. Oh iya, kayaknya kan, pernah dol merek dengan cara seperti itu. Cara curang oh, seperti itu. Di cara curang tiga. Potongan Amerika keren kan? Apaan tiga? Amerika mah ini 3.000, 3.000. Ada potongan yang 8.000. Iya, berapa 10.000? 18. Ayo, di rumah kot. Bukan Amerika kali, oh udah selesai. Amerika lah, mana lagi? Udah, menang pemenangnya. Jelas.